ini sahabat, ini belum aku potong buat pembelajaran ya sahabat, pemangkasan sulur naga supaya fokus dia sahabat, fokus fosfat kalium dan nutrisinya. Mana? Dari mana? Ya, masukin ke sini. Pemotongan sulur. Ini dipotong juga nih, sahabat. Dipotong juga ini. Ini dipotong juga. Pemangkasan sulur naga. Pemangkasan sulur naga, sahabat. Tuh, ambil tuh sebelah. Nah ini misalkan satu aja sahabat nih, ini satu ini dari bawah nih biar tumbuhnya bagus. Masukin ke sana. Sombong amat. Nah yang itu ya. Bertanam ya. Bertanam. Dedeknya mau bertanam ya. Ini kasih tanah. Ya teman-teman, ini buah naga. Nah, buah naga ini dibuat pertumbuhannya dalam suatu sulur ya teman-teman. Ya, dibikin satu sulur seperti ini. Ini satu sulur ke bawah, satu sulur. Ini buah naga ya nak ya. Tuh, buah agak ini. Ini naik satu sulur ke sini, dan ini hasilnya. Iya, ini kalau ada pertumbuhan satu sulur lagi nanti dipangkas ya teman-teman. Ini satu sulur dipertahankan, satu sulur ke bawah. Kalau di sini ada sulur-sulur lagi dipangkas. Kalau ada sulur-sulur lagi dipangkas ya nak ya. Tumbuh. Ayo. Ayamnya. Ini loh nak. Kur. Kur. Cep ya ini ya. Suburnya. Subur ya. Dedeknya mainan sendok sama mangkok. Dedeknya mainan sendok sama mangkok. Mainan mangkok-mangkokan di samping pohon buah naga. Buah apa? Buah naganya penebat ya. Nah kayak ini teman-teman. Masih naik satu sulur lagi, ini sekitar hampir 1 meter ini dari atas, ini dari atas ke bawah. Jangan Dan ini sulur satunya yang di
bawah ini aku pertahanin satu sulur dari atas sampai di sini. Ini aku pertahanin satu sulur nih. Ini mau tumbuh sulur lagi nanti dipangkas kalau tumbuh sulur tunas baru. Biar bagus pertumbuhannya nih nanti satu sulur ke atas. Satu sulur nih turut ke bawah ini sip. Pertumbuhannya maksimal.